Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini kita mau hands on sebuah Vivobook yang dengan form factor yang berbeda. Jadi ini adalah sebuah laptop yang berbentuk seperti tablet. Mantapan ini Vivobook pertama dengan form factor seperti ini. Dia memiliki keyboard yang detachable, bisa dilepas jadi fleksibel, dan ini cukup portable karena beratnya sendiri nggak nyampe 1 kilo untuk tabletnya atau laptopnya. Nah, jadi untuk laptopnya sendiri dia sekitar 700-800 graman, tapi kalau dengan ini keyboardnya dan kickstandnya kayak gini, dia ya nyampe sekiloan gitu lah. Ngomong-ngomong, laptop ini sendiri memiliki layar 13.3 inch, dan memiliki kamera, karena ini sebenarnya laptopnya lebih ditujukan untuk ya entertainment, proses belajar mengajar buat anak sekolah. Jadi dia juga ada kamera depan, ya namanya tablet ada kamera belakangnya juga. Mana ya? Nah, ini dia kamera belakangnya di 13 megapiksel dan kamera depannya di 5 megapiksel. Untuk entertainmentnya sendiri dia mantap banget karena dia sudah memiliki 4 buah speaker. Suaranya sih mantap. Nanti kita coba. Nah, ini kualitas suaranya kayak gini nih. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Masih soal layarnya, dia sudah menggunakan layar OLED. Jadi untuk keakurasian warnanya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia mantep banget. Dan ini sebuah layar touchscreen juga. Mantep kan? Ngomong-ngomong, ini barang sendiri dia memiliki konektornya. Jadi yang di sini ada Type C 2. Dua Type C, udah ada micro SD-nya juga, dan masih ada combo audio jack di sini. Laptop ini sendiri karena memang tujuannya itu didesain untuk sebuah laptop/tablet. Jadi dia didesain dengan desain yang cukup tipis. Jadi tidak dapat dipasangkan kipas juga untuk pendingin di sini. Nah, untuk mengakomodasi bentuknya seperti ini, dia menggunakan prosesor yang ya secukupnya aja. Dia menggunakan prosesor Intel Pentium Silver N6000 dengan speednya ya masing-masing bisa nyampe sekitar 3,3 GHz gitu deh. Dan selain dari itu dia menggunakan Intel UHD grafik, dan untuk WiFi nya sudah menggunakan WiFi 6 karena memang ini tujuannya juga untuk portable. Dan untuk RAM nya dia sudah menggunakan RAM solder 8 GB. Nah, untuk laptopnya sendiri dari sisi keamanannya dia sudah bisa menggunakan fingerprint yang ada di sini bagian tombol powernya. Dan gak lupa juga mention kalau laptop ini sudah disertifikasi Dolby Atmos. Jadi memang yaitu suaranya yang tadi sudah didengarkan kan, mantap. Untuk layarnya sendiri dia sudah support stylus pen. Jadi memang cukup oke juga. Walaupun untuk stylus pennya sendiri dia dijual terpisah, tidak include dalam paket penjualannya. Ngomong-ngomong untuk harganya sendiri, jadi sekian aja untuk hands-onnya laptop/tablet Asus Vivobook 13 LED OLED T3300 ini. Kalau suka dengan video seperti ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya, tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.